Kan udah jam. Apalagi lah. Oke teman-teman, balik lagi di channel YouTube Anak Agung di Arsana ya. Hari ini saya mau memutuskan untuk live karena banyak banget teman-teman yang nanyain gimana sih caranya belanja di luar negeri yang aman gitu ya. Karena beberapa kasus belanja di luar negeri itu banyak yang takut uangnya hilang, terus kalau misalkan terjadi masalah aman nggak uangnya bisa kembali atau enggak gitu ya. Jadi seperti video sebelumnya, saya membeli beberapa produk di sesuai judul ya, banggood.com. Itu kita mau unboxing sekarang dan saya akan kasih tahu ke teman-teman gimana sih caranya belanja di banggood.com yang aman ya. Jadi saya akan kasih tahu caranya dan kita juga langsung akan praktek gimana caranya saya belanja di sana nggak pakai kartu kredit gitu ya. Kita akan coba. Berarti tapi belanja kita nih. Kayak mau ngomong nggak pakai mic. Oh, berarti belanja kita nih. Iya, belanja. Kita beliin aku ya. Iya. Tapi sebelumnya kita sapa dulu teman-teman yang udah hadir hari ini, cukup banyak. Ramai banget sudah ya. Jadi Samarinda, Muhammad Abdul ini. Wah. Mang Antara, Roni. Masih jual. Ya, sudah banyak sekali teman-teman yang hadir ngikutin live streaming kita, ya. Cara naikin resolusi YouTube gimana maksudnya? Di pojokan itu ada. Dan saya akan ambil dulu produknya yang saya sudah beli, ya, yaitu sesuai judul beli solder. Saya sebelumnya sudah beli solder. Teman-teman ingat ya. Jadi di tanggal 10, 11, 12 si banggood.com ini ngadain diskon besar-besaran. Maka dari itu saya adakan live streaming biar teman-teman lihat harga-harga di Banggood nanti, bandingkan gitu ya. Seperti iklan. Teman-teman ada banyak sekali produk-produk di banggood.com dari drone, projector mini, mungkin aksesoris HP atau apa ya. Seperti yang saya beli ini solder yang saya beli ya. Nah ini dia barangnya. Jadi ini paketnya udah datang. Banyak teman-teman yang nanyain kalau beli barang di luar negeri itu kena pajak nggak ya. Barang yang saya terima ini nggak bayar pajak sama sekali. Saya nggak tahu, mungkin dari pihak banggood.com nya yang sudah bayarkan pajak dan segala macam. Tapi begitu sampai di Indonesia, barang ini dikirimkan oleh kurir. Bisa JNE, bisa JNT, bisa Si Cepat, bisa Ninja gitu ya. Nggak tentu teman-teman. Yang jelas saya nggak ada bayar ongkos tambahan untuk barang yang dari luar negeri ini. Oke, sekarang kita akan unboxing. Dodok yang unboxing, silahkan dibuka. Itu solder. Aku nggak tahu itu nanti berfungsi apa enggak. Kenapa gitu? Ya kan nggak tahu nanti. Berapa nih beli? Nanti dilihat harganya. Untuk teman-teman yang mau lihat solder apa yang saya beli duluan, cek aja di keterangan video ini ada linknya dan harganya juga ada di sana. SMD Rework Station. Wow. Micro Hot Air Gun. Ya, saya baca-baca pertanyaan dulu ya sepintas. Ini ada yang nanya solder merek lokal. Saya nggak tahu ya merek lokal apa. Tapi yang kita pakai di sini mereknya Deco. Ya. Ini kita pernah kok punya solder merek lokal yang buatan orang lokal. Oh ya, merek lokal ada sih. Apa ya mereknya? Lupa. Ya, bungkusnya ciri khas dari banggood.com. Oh ya, ada solder merek Flashtronic. Ini atasnya. Nanti kita akan cek di websitenya. Ya, ini sudah dibuka sama Dodo dan kita akan unboxing. Coba dibuka, Nok, diperlihatkan. Buka aja. Kok kayak kelaparan ya? Belum makan beneran. Iya. HP-mu dong, HP-mu geret-geret tuh ya? Oh ya, siapa nih? Nah, aku yang unboxing nih. Halo? Halo. Ya, ini dia soldernya. Ya, dari mana? Saya perlihatkan. Ini
Ya. Devi. Hey, siapa tuh Devi, no? Oh. Oh iya ya. Kali live nih, no? Ya ntar, ntar lagi tiang telepon nih, tunggu sebentar ya. Siapa Devi, no? Gak tahu gue. Hah? Ya ini saya unboxing dulu ya. Jadi ini ujung soldernya pakai konektor seperti ini, ya. Ada 3 kabel berarti. Ini bisa dibuka nggak ya? Nah ini dia. Ya. Terus ini apa ini? Ini soldernya. Ini blower. Oh. Aku ternyata beli solder station satu ya, set sama blower. Station. Oh ya micro hot air. Jadi ada head blowernya teman-teman. Teman-teman di sini ada yang sudah pernah pakai blower belum ya? Atau mungkin yang pakai blower model gini ya? Bukan yang blower selang. Ini pakai kabel. Jadi mungkin dinamonya ada di dalam sini untuk anginnya, tiupan anginnya. Ini ada yang pernah pakai nggak ya? Oh ini ada yang ngeluh nih. Dari Ali Mazar. Aku belanja di Banggood udah 2 minggu belum dikirim padahal udah transfer. Jadi teman-teman pada saat memilih barang di Banggood itu harus lihat itu pre-order atau gimana ya. Karena ada yang pre-order. Nah bagusnya di banggood.com itu bisa COD, bayar di tempat teman-teman. Khusus yang rumahnya di daerah Pulau Jawa. Kalau di Bali nggak bisa COD. Sayang sekali. Jadi saya harus bayar dulu. Nanti kita akan lihat ya. Bukanya langsung sini. Ada warranty. Oh ya, apa itu? Warranty card apa nih? Warranty. Waranti kartu garansi, oh, warranty kele. Kita lihat detail dulu. Nah, ini dia. Ini ada, ini apa nih ya? Oh, ini gininya. Di sini cop-copan untuk blowernya. Dan ini cop-copan untuk soldernya. Jadi ada dua fungsi ya. Kita coba lihat lagi. Dia menggunakan display 7 segmen kayaknya nih. Iya, display 7 segmen. Ini aku nggak tahu listriknya berapa nih, Nop. Nggak ada kertas apanya? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada. Oh ya, di bawahnya sini ternyata ada plat yang bisa kita bautkan di meja sehingga si solder stationnya ini nanti bakalan bisa kekunci di meja, nggak kegeser-geser gitu ya. Atau misalkan kita taruh di apa ya? Kita taruh di papan gitu. Ditaruh di tembok gitu. Yeah. Kan? Jadi ini teman-teman, ini platnya ini di baut di tembok, terus solder stationnya bisa dipasang kayak gini. Nah, jadi ini mungkin bisa kekunci gitu. Oh iya, kekunci dia, ya. Jadi nggak jatuh. Sekarang kita coba pasang di ujungnya. Aku mau nyoba nyalain dulu ya. Semoga aja saya nggak salah beli listriknya 220. Itu ada tulisan 220. Oh iya. Karena kalau teman-teman belanja di luar negeri itu harus milih tegangannya. Ada tegangan yang 110 volt, ada yang 220 volt gitu ya. Aku kayak dulu beli 3D printer kan ternyata 110 volt kan? Ya. Yeah, salah jadi. Oh, itu 3D printer yang itu. Oh, dapat baut ya. Nah, ini ada yang nanya berapa lama nyampe Bali. Nyampe Bali biasanya saya 10 hari dari orderan gitu ya. Jadi dari order dia 10 hari. Ini pendek kali. Oke, bisa ngasih cuk. Jadi cuknya diambil dulu ya. Ini karena kabel yang didapat pendek. Kita akan coba langsung mencopot komponen mungkin ya. Nah, sini aja taruh. Sebelah ini kan. Bisa.
Nah, ingat teman-teman, jadi tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12 di banggood.com itu ada diskon besar-besaran ya. Dan nanti saya tunjukin gimana caranya belanja di website banggood.com. Ini berani enggak ya? Udah. Bisa milih. Hah? Apa yang mau di-oli? Iya. Nah, di sini ada dua saklar. Mungkin fungsinya untuk menyalakan yang mana, blowernya apa soldernya. Tapi kita pasang dulu konektor solder dan blower. Nyetrum enggak? Kita cabut aja dulu ya. Biar enggak nyetrum. Nih ya. Ini. Sip, kencengin. Terus lagi satu soldernya. Kita mau tes dulu. Nyopot apa ya? Enggak ada komponen rusak itu. Ada mainboard. Ada. Mainboard. Nah, teman-teman, solder stationnya dua fungsi, solder dan blower dalam satu kotak kecil kontrolernya ya. Harganya bisa teman-teman cek di keterangan video ini, sudah saya kasih linknya. Nanti kita akan praktek bagaimana cara belanja online-nya. Saya mau coba dulu nyalain. Tapi ini kok nggak ada besinya, no? Ini, oh, ini ya. Ini dia dapat. Ini besi ya, teman-teman. Dapat apa namanya, Cek? Dudukan solder. Dah ya, kita akan nyalakan. Pencet, berani? Cit. Nah, ini untuk panas soldernya, teman-teman. 350, sama seperti solder portable yang saya punya. Suhunya sih maksimal itu adalah plus minus. Coba ya. Oh, bisa di pasin lagi. Coba ambil timah, no. Kita coba lelehkan timah. Atau ambil deh sekalian mainboard, nak. Apa aja? Jadi kita mau coba nyolder. Ini udah panas ya? Udah panas. Ya, selagi Dodok nyari mainboard, kita baca-baca dulu lagi. Oh ya, stand solder. Ini ada yang konfirmasi stand solder, holder solder. Ya, saya lupa ya. Ini ada yang nanya juga, Eka kok beberapa kali live ini nggak ada beli? Eka lagi kerja ya. Jadi Eka sedang bekerja. Kita nggak kerja. Kita nggak kerja. Eka nggak pakai mic. 350 tesnya? Tiga, ah? Iya, 350. Coba nih, geser dikit deh. Coba nyopot. MOSFET, ayo C boleh deh. Ini ya teman-teman ya, ini kita nyopot C dulu pakai suhu 350, pakai solder. Saya geser dulu. Udah enak, enak. Berarti mau pakai flux. Jadi kita coba copot kapasitor. Oh, langsung panas. Langsung panas. Ya udah 350 dong suhunya. Dah, sip. Kelihatan ya? Kelihatan enggak? Nah? Ya, perlu teman-teman ketahui ya. Kadang kita kalau buka komponen itu tergantung enaknya pakai solder apa pakai blower ya. Bisa, no? Agak susah kan? Yeah. Kalau agak susah, teman-teman bisa naikin suhunya ya. Udah.
Dano. Sudah lepas. Nah, teman-teman, ini sudah lepas kapasitor. Ini melepas kapasitor bukan karena rusak, kita cuma ngetes saja ujung soldernya bagus nggak? Pasang lagi. Kena gundul mana? Bisa? Bisa, bisa. Atau enggak pasangnya pakai blower aja? Enggak. Dah, sip. Dah, ya gitu deh. Ya, dah. Sip. Taruh dulu. Sekarang kita tes blower. Matiin ini. Ya, gimana matiin? Tuh. Oh iya, saklar. Sekarang kita coba blowernya. Blowernya kita, oh ini harus ada gininya ya. Dekin gitu. Apa F10? Fan-nya 10. Oh, kecepatan fan-nya nih. Ini sukunya. Berapa sih biasa? 350 juga. 35 biasanya ya. Putus. Ya teman-teman, ternyata fan-nya bisa diatur ya. Ini mengatur kecepatan fan-nya. Jadi dari 5 sampai ke 10. Jadi kita atur 5 aja. Terus suhunya di 355. Coba deh. Coba dong. Coba dong. Coba ya. Ya. Panas enggak? Kayak blower biasa ya. Aku ngeblower apa ya? Ini. Copot ini aja. Ini aja ini MOSFET. Ini nama? Nah, ini apa? Oh ya itu nah. Saya banyak unplug. Banyak unplug gitu. Ini cutting mat-nya enggak apa-apa ya? Cutting mat-nya full lah. Panas lah. Oke. Ini kertas-kertas. Oh iya. Jadi kalau ngeblower bawahnya itu harus anti panas ya teman-teman ya. Nanti pun nanti. Jadi ada alas anti panas sebenarnya yang bisa dipakai ya. Ini saya sambil baca-baca dulu. Beli solder yang dipakai deko itu buat saya. Hah? Kita di sini ada 6 solder ya. Ke-6-nya kepake. Jadi masing-masing solder itu ada fungsinya. Masing-masing solder tuh ujungnya ada fungsinya ya. Jadi kalau yang nanya ongkir, ini Andri David, ongkirnya mulai dari puluhan ribu sampai di atas 100.000. Bisa? Sip. Mantap. Jadi taruh, kalau ditaruh dia mau enggak mati? Oh ya. Oh ya, dia mati langsung. Turun. Ternyata teman-teman setelah ditaruh blowernya dia suhunya langsung turun. Dia mendinginkan, terus dia mematikan, mematikan kipas blowernya kayaknya nih ya. Habis ya. Berarti praktis solder yang saya beli ini, solder station ini lengkap. Dia ada blowernya, ada soldernya juga dalam satu alat, dan juga soldernya bisa dipasang di tembok. Ini udah mati sekarang. Oke. Okay. Nah, sekarang kita akan langsung aja praktek gimana caranya transaksi di Banggood. Oke. Okay. Tapi sebelum itu kita lihat dulu iklan berikut ini. Nah teman-teman, jadi saya sebenarnya tertarik dengan remote control ini gitu ya. Teman-teman bisa cek link diskonnya. Ini ada diskon banyak sekali dari banggood.com. Ini remote control ngebut banget. Teman-teman baca aja judulnya.
ini bisa sampai lari kecepatan 60 km ya, 60 km per jam. Tapi saya nggak mau beli remote control. Kita coba cari kategori lain ya, apa yang bagus. Kalau teman-teman nggak enak ngelihat tampilan dolar di sini ya, teman-teman bisa ubah ini di pojokan atas ini, ubah ke rupiah. Masih macet internet gue. Oh, dikirim ke itu ya, bahasa kayaknya. Ah, ini bahasanya harus dipilih ke bahasa Indonesia atau enggak, ini kuransinya USD. Oh ya, ini dia. Jadi ubah ke IDR, rupiah, simpan. Saya sih sebenarnya enakan pakai dolar. Ini kalau diangkat hidup lagi. Iya, hidup. Nah, di sini ada banyak sekali barang-barang ya yang diskon. Kita coba lihat dulu. Ini ada headphone, Bluetooth, kursi gaming juga ada. 3D printer, board. Kita coba ngeliat apa nih, Nob? Toys apa dong? Mainan. Kita coba lihat ini dah, yang paling pertama, top brand dari Xiaomi. Apa sih? Enggak tahu. Poco pun ya. $249. Kok masih dolar ya? Misalkan apa ya? Oh, ini HP. Aku enggak mau beli HP. Itu bawahnya RPJ. Mana? Oh, ini. Ini headphone Bluetooth dari Xiaomi $377. Itu bisa dapat diskon lagi ya kalau ngasih kuponnya. Apalagi ya? Ini asli Xiaomi semua, teman-teman. Coba yang lain. Masa kita Xiaomi sih. Kita drone. Enggak. Apa mau beli? Yang murah-murah aja biar enggak habis uangku. Apa ya? Ini drone, coba kita lihat. Ini 1 juta drone pesawat ya. Ini salah satu drone ya. Teman-teman cek aja linknya di keterangan video saya. Harganya 1 juta. Itu kita mau pilih apa ya? Ini sudah ada kameranya, remote-nya kayak gini. Kita lihat spesifikasinya. Frekuensi 2,4. Ini ada gininya nggak? Ada GPS-nya nggak ya? Coba kita find GPS. Oh, ada GPS. Sudah ada GPS-nya. Harganya 1 juta. Kebanyakan 1 juta, nak? Mahal, yang di bawah 500 ya. Iya. Kita cari yang lain. Apa ya? Apa? Coba aku baca dulu komentar. Aku cek komentarnya. Teman-teman, ada nggak barang murah yang mungkin teman-teman pengen kita coba untuk belanja gitu ya? Coba cek. Baca. Apa kira-kira? Silakan di chatting sementara ini FPV. Saya. FPV. Apa FPV? Hah? Oh, gini tuh untuk drone-nya ya? RC. RC. Oh ya, cek harga 3D printer deh. Oh ya, 3D printer ya? Ya. 3D printer. Kita cari harga termurah coba ya. Ini ada yang 3 juta. Ini 3D printer yang saya pakai untuk ngeprint action figure 3 jutaan, teman. Ini ada 2 juta. Coba yang 2 juta ya. Yang 2 juta kita lihat ongkirnya berapa dari Cina. Ongkirnya cuma 400.000. Ini berapa kilo ini? 400.000 doang bayar ongkir, nggak bayar pajak. Ini beneran? Creality kan pernah, tapi nggak kayak gini. Ini kan kayak monster gitu. Coba back. Ini ada yang ini. Ini ongkirnya 500.000. Oh, mungkin nih lebih gede kotaknya. Kita cari lagi harga 3D printer yang termurah ya. Mana nih? 5 juta. Itu ada 2 juta. Masa? Naik dikit. 3D printer mini gitu aja deh. Yang kecil aja, enggak usah yang gede-gede. Kita lihat. Ini 2 juta. 2 juta, 2 juta. Oh, memang kayak segituan deh. Tapi itu udah ada casingnya loh. Ini ada. Ini 3D printer 1.800.000. Ongkos kirimnya
300.000. Ongkos kirimnya 300.000. Tapi kita coba beli RC ya. Remote control. Apa beli remote control kapal bot deh? Udah punya ini. Tapi kan rusak. Ngono Mas, apa ya? Tuh, ini perangkat smart home, teman-teman. Ini perangkat smart home. Mungkin ada request dari teman-teman ada ngecek harga apa gitu. Ini ada smart watch mungkin ya. Harga 100.000. Ini ada remote control 92.000. Apa itu aja coba? Ini ada yang nanya biaya pajak digabung sama ongkir jadi serasa enggak kena pajak. Oh bisa. Gitu. Enggak sih, harusnya. Enggak kan kayaknya, enggak. Kenain pajak di Indonesia. Iya, kena pajak di Indonesia, tapi kadang-kadang ongkir di banggood.com ini gratis. Makanya kita enggak tahu ini dia bayar pajaknya dari mana itu ya. Kadang-kadang soalnya enggak ada yang bayar ongkir gitu. Ini kayaknya tertarik no. Murah nih. Ini remote control kecil ini berapa ongkirnya? 16.000. Teman-teman bisa lihat ya. Ongkirnya 16.000. Ini remote control kecil. Ini ya, mau coba beli ini ya. Nah, kita akan coba beli yang ini aja teman-teman ya. Ini setuju enggak ya? Oh, ini ada yang lebih mahal. Ini aja ya. Enggak, maksudnya yang kerenan. Ini kayak Tamiya nih. Remote control. Ongkirnya 40.000. Sudah sama bea cukai itu belum kan? Belum. Bea cukainya di sana. Bea cukai ya, di sini. Kalau di sini juga kena bea cukai. Kena, cuman kita enggak bayar. Saya belum pernah bayar kalau belanja di banggood.com. Yang kemarin kena di banggood. Wah. Beda itu. Itu gini tuh endorse lain itu. Ya ini kita coba belanja yang ini aja ya. Racing multi-layer parallel USB formula apa remote control mobil apa kapal boot? Yang seru sih kapal boot. Coba nanti. Apa ini aja dah ya. Ya. Enggak pernah main RC. Ya, ini kita beli. Saya klik buy now atau add to cart, tapi saya akan klik buy now aja karena saya enggak mau nambahin barang-barang lain lagi. Kita tunggu loading. Ini sebenarnya teman-teman ya, ada diskonnya ya, harga aslinya berapa, diskonnya berapa, terus ada kupon di keterangan video saya yang bisa teman-teman pakai. Nah, ini sudah. Jadi alamatnya ya, alamatnya sudah, terus barangnya ini shipping insurance. Bisa pakai shipping asuransi cuma 4.000 atau nggak pakai juga nggak apa-apa karena saya belum pernah barang saya hilang. Tergantung teman-teman, kalau kurang yakin silahkan aktifkan shipping insurannya. Terus ini banggood diskon, saya ada poin segini, mau dipakai nggak? Boleh sih pakai. Oke, pakai ya. Diskon dapat 20.000 doang. Udah. Terus di sini ada pilihan mau bayarnya pakai apa, credit card, PayPal, cash on delivery. Ini nggak bisa, saya bayar cash COD nggak bisa ya, karena saya daerah Bali. Cuman teman-teman yang daerah Jawa, Pulau Jawa itu bisa pakai bayar di tempat. Silahkan dicoba, atau Google Pay, Alfamart bisa, ATM bersama bisa, Doku Wallet, ada banyak sekali ya, ada banyak kali. Saya akan coba pakai transfer ATM. Ini bayarnya segini total. Terus mana check outnya, mana check out? Klik ATM bersama tadi. Belum. Udah. Oh, ini kayaknya gini ya. Oh, di sini, di belakang sini. Nah, ini place order ya, place order. Terus nanti bakalan dikasih nomor rekening. Virtual apa rekening? Nah, nomor rekening. Kita tunggu. Nah, ini nomor rekeningnya ya. Jadi your order sudah ditaruh, mana dia? Nah, ini nomor rekeningnya. Jadi dikasih tahu kita juga transfernya via ATM lain, bank lain dengan bank kode 013. Harga segini gitu ya. Jadi kita kirim dulu. Siap simulasikan. Kok simulasikan? Langsung aja. Pakai apa ya? BCA ya? Berarti harus daftar gini aku dong. Mandiri aja pakai. Hah? Enggak. Coba aja. Transfer
daftar dulu antar bank. Sebentar teman-teman, kita daftar dulu ya. Nomor rekening tujuan ini apa nih? Permata tadi ya. 8856134700077775. Oke. Dan coba kita lihat. Saya pilih banknya adalah Permata. Oh, bebas banknya. Tadi ada pilihan. Tadi teman-teman bisa pilih bank apa ya. Ini karena saya pakai tadi pilih bank Permata, saya send. Dan teman-teman bakalan kaget, rekening yang kita tuju adalah nama kita sendiri ya. Jadi kalau ada masalah dengan transaksi kita, itu kita bisa refund atau kembaliin uangnya ke rekening kita lagi. Oke, saya akan oke. Udah, pin. Oke, sudah terdaftar. Oke, dan saya akan transfer antar bank. Ini bisa pakai mobile banking, SMS banking, atau ke BCA-nya langsung. Bisa ya. Apa tadi ya? Permata ya? Permata. Rekening tujuan. Waduh, ada banyak nih. Aku lupa. Yang mana ya? 7775. 775. Oke, yang ini. Nah, jumlah uangnya ini teman-teman ya. Ini harus sama persis. 248. Saya ketik. 248. 975. 975. Oke. Udah ya. Ini 248975. Oke. Tit. Send. Pin lagi. Ya. Send transfer ke rekening woi. Atas nama Anak Agung Dwi Arsana. Oke. 215. Oke. Sudah tertransfer. Ya, oke, kita balik ke layar. Ini dia kan? Udah kan? Sorry. Nah, ini dia. Di bagian bawah itu continue to apa ini? Continue to merchant. Nah, ya, continue to merchant. Tinggal klik aja nih, tik. Kita tinggal loading. Tunggu bentar. Order sudah sukses. Ya, teman-teman bisa lihat order saya sudah sukses membeli sebuah remote control kayak Tamiya ini kayaknya. View order, saya akan klik view order. Nah, ini dia ke detailannya. Kita lihat zoom. Order masuk di jam segini, terus di jamnya di sana ya, bukan di sini. Dibayar menggunakan ATM Indonesia ya. Terus alamat. Terus barangnya ini. Itu ada nomor tracking number. Mana? Itu atas. Mana? Oh ini. Nah ini teman-teman, tracking number untuk kita bisa tracking ini itu belum tersedia. Karena ini belum dikirim ya. Baru payment confirm. Belum dikirim. Kita coba lihat orderan saya. My order. Ya. Jadi kita sudah order banyak banget. Ya, kemarin ada yang ingat nggak dengan power supply ini ya? Ada yang ingat sama power supply ini? Ya. Ini power supply multifungsi. Nah, nanti kita tinggal tunggu barang kita sampai. Kemarin ini solder stationnya harganya 400.000 sudah dapat blower dan sudah dapat solder ya. Linknya ah ini dia. Oh ternyata memang bisa ditaruh di sana. Oke, untuk Ken ini service HP ini. Jadi seperti itu ya. Kalau kita lihat detailnya, saya klik ini ordernya. Mana dia? Ini ya. Order detail tick. Nanti teman-teman bisa lihat ini statusnya. Jadi tidak hilang. Jadi kita tahu tanggal kapan dia dikirim. Nah, ini dalam kendaraan kapan dia sampai di Indonesia itu ada ya. Jadi aman. Nah, kayak gitu. Ini kemarin saya bayar pakai PayPal. Jadi lebih gampang bayar pakai PayPal.
lebih cepat tanpa lagi buka-buka HP ya. Nah sekian dulu, itu gampang banget ya, gampang banget kita transaksi di banggood.com untuk membeli. Teman-teman tinggal lagi 48 jam aja, itu di atas bisa lihat tinggal lagi 48 jam diskon-diskon di banggood.com. silahkan klik linknya, ada di keterangan video, jadi jangan sampai kelewatan ya, diskonnya nanti hilang. Nah teman-teman, sekian tutorial kita bagaimana saya sudah berbelanja di luar negeri dengan mudah, dan tentunya nanti saya akan tunggu barangnya apakah di saat-saat diskon yang kredit itu di banggood.com bisa sampai 10 hari atau lebih mungkin ya. Kita akan report nanti di live berikutnya ya, pada saat barangnya udah sampai. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman, kita mau bacain sedikit. Ada pertanyaan nggak? Tadi itu ini ada pertanyaan, beli kapan bikin listrik tenaga matahari ya. Jadi kita belum beli spare partnya untuk listrik tenaga matahari itu, karena memang donasi yang terkumpul belum sesuai dengan batas yang ditentukan ya. Jadi saat ini donasi yang terkumpul itu baru 2.713.000 sekian dari 5 juta ya. Jadi teman-teman bersabar, nanti pada saat sudah dibeli spare partnya kita akan update projectnya. Oke. Okay? Nah mungkin ada teman-teman yang bertanya atau ada pertanyaan tentang bagaimana kita transaksi di banggood.com, silahkan di live chatting bisa disampaikan. Jadi nggak usah punya PayPal, nggak usah punya credit card, nggak usah transfer ke bank, pakai mobile banking di HP kita pun kita sudah bisa transaksi belanja barang-barang yang mungkin nggak ada di Indonesia, kita bisa datangkan dengan mudah ya. Untuk pajak kita kan nggak tahu berapa nanti kan ya? Ya untuk pajak kita nggak tahu besaran pajak itu berapa kita harus bayar. Tapi selama saya belanja di banggood.com itu belum pernah kita bayar pajak, belum pernah. Banggood belum. Kalau dari banggood.com belum pernah kita barang datang. Harus di atas $75. Nah, itu kemarin kita belanja 1 juta sekian kan nggak bayar. Power supply itu 1 juta sekian harganya nggak bayar. Terus kita beli modul skateboard elektrik hampir 2 juta sekian, itu nggak ada bayar pajak juga. Tapi pada saat belanja di AliExpress itu baru kena bayar pajak. Ini yang nanya ya, kena pajak nggak? Nggak kena pajak. Kalau barang-barang kecil seperti ini itu nggak dikenain pajak ya. Saya belum pernah bayar pajak belanja di banggood.com, kecuali mungkin belanjanya 20 juta gitu mungkin kena pajak. Beli punya berapa TV? Satu. Beli punya satu aja. Mungkin pajak bergabung sama ongkir beli di Banggood? Enggak. Karena ada beberapa kasus Banggood free ongkir. Jadi kalau free ongkir, harganya hampir sejutaan, di mana pajak? Beli bisa bayar lewat Indomaret, tadi Alfamart ya? Alfamart. Untuk Alfamart sementara ini, cuma bisa bayar lewat Alfamart aja, Indomaret belum bisa untuk banggood.com ya. Beli dinamo sepeda di Banggood ada nggak? Ada. Oh ya, coba kita lihat ya. Cuman karena sekarang lagi ngetren kendaraan listrik gitu ya. Tiba-tiba aja semua harganya mahal. Kita coba ya. Skateboard elektrik gitu misalkan. Teman-teman bisa klik link yang ada di keterangan video biar bisa dapat diskon dari saya ya. Ini skateboard elektrik harga 2 jutaan. Terus ada yang rodanya gede gini. Spare part untuk skateboard elektrik juga ada. Nah, ini beda harga ya. Beda harga itu beda spesifikasi. Nah, ini kemarin yang saya beli. Ini kontrolernya. Cuman ini enggak sama dinamonya ini. Nah ini ya. Muap. Ngantuk ya? Kelihatan gerak, gak live. Ih, live deh. Nah itu dia.
Mungkin ada pertanyaan lain sebelum kita akhiri live ini, teman-teman. Jadi jangan lupa ya, link untuk mengakses banggood.com biar dapat diskon ada di keterangan video saya. Tinggal klik aja, teman-teman langsung search produk-produk yang teman-teman inginkan. Atau nggak usah lah beli, janganlah beli. Mungkin bisa searching-searching dulu, bandingin harga gitu ya. Atau bisa aja kan kita mau cari tahu, ada nggak sih produk di Banggood yang nggak ada di Indonesia, saya mau jual ulang. Nah siapa tahu kan gitu. Karena beberapa produk yang kita beli di Banggood kan kita jual. Apa ada yang nanya, Banggood aplikasi dengan website mana yang lebih aman? Lebih aman pakai aplikasi di HP ya. Karena kalau aplikasi di HP itu dikasih diskon lagi. Diskonnya lumayan. Walaupun nggak sampai 1 dolar ya lumayan kan. 1 dolar itu sampai 15 ribu, 14 ribu sekian lumayan. Lebih baik di aplikasi aja, lebih praktis. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi sebelum kita tutup. Sudah hampir sejam nih. Ini solder stationnya lumayan. Nanti ini saya hadiahi buat Dodo aja. Beneran? Iya beneran. Gimana taruh? Jangan dibawa pulang. Oh, jangan dibawa pulang. Kan pakai kerja. Taruh di rumah. Oke, mau taruh di rumah? Rumah di situ taruh. Di tembok tuh enggak? Oh, di sini dan nanti enggak? Iya. Iya. Bang. Ini yang nanya tentang panel surya, sel surya ya. Donasinya belum terkumpul ya. Belum terkumpul, jadi belum dibeli spare part-nya. Tunggu, sabar. Sabar. Ya. Ini dari tadi kita tahu kan enggak ada notif ya, gini. Apa namanya? Oh ya. Karena tadi dimatiin. Jadi enggak ada yang unsubscribe, subscribe, unsubscribe. Oh gitu. Iya. Kok bisa? Ya aku matiin tadi. Sekarang baru tak hidupin. Ya, jadi teman-teman terima kasih donasi saat ini yang sudah terkumpul 2.713.000 sekian ya. Terima kasih teman-teman. Jadi donasi terbaru itu dari siapa ya? Top supporter masih dari seseorang. Dan kedua itu Agung. Lalu diikuti Bang Benny, ada Dodok juga di sana ya. Brian. Aku boleh minta balik. Minta balik apa? Itu. Hah? Maksudnya Fendi. Oh, ini dari Fendi. Fendi terakhir ya, Fendi terakhir. Udah ya. Jadi teman-teman mungkin kalau yang kurang jelas bagaimana cara belanja di banggood.com. Kalau kreatif mau beli panel 20 WP di sana. 20 WP oh, ya. Oh, kecil 20 WP. Kecil. Yang 100 beli. Iya. Yang 200 sekalian. Ah, minta uang sama bapak. Iya. Oh, ini udah mulai ada subscribe. Ya. Oke. Kalau teman-teman kurang jelas tentang penjelasan saya tadi, silahkan di replay lagi video live ini bagaimana cara belanja di banggood.com. Oke. Mungkin sekian dulu, kita sudah lapar karena ini jam makan, kita belum makan. Ya. Dodo apalagi? Belum makan dari kemarin. Belum. Ya. Oke, sampai jumpa teman-teman. Dadah. Dadah. Daya. 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 Daya.